terbaik bagi Cici karena dia bisa menimbulkan DPS yang lebih tinggi. Alright, ini lawan dia. Lawan Kari emang Cici Gold. Emang gak boleh lawan Kari pakai Cici Gold. Mampu menumbangkan Sampanting Biru atau Sampanting Biru yang berhasil merangkak ke atas dan menumbangkan dua tim di atas klasemennya. So, MPL Arena, bola tepuk tangan aja. Let's go. Sabar. Baru bangun, Cok. Baru bangun, malas banget guys. Kali ini kembali ya, dua fighter, Exploit dan Goldland. Dengan typical fighter yang harusnya identik dengan team fight. Apalagi kalau di awal, dia bisa dapetin power clear lebih dulu daripada Marksman lawannya, itu kayak kemungkinan besar bakal join sih. Dan ini yang sering terjadi juga sih, kalau misalkan laning-nya lawan Marksman, lebih baik emang langsung bikin letter jack-an di awal. Biar early game-nya juga nggak kalah-kalah banget, apalagi lawan Marksman physical kayak Kari. Yang membutuhkan pasif juga di early game, agar dia bisa ngelakuin deal damage. Wow. Mungkin kalau nanti seandainya di turtle pertama akan ada war besar, gue tetap masih pegang Rebellion dulu sih. Untuk first turtle ya. Enaknya kalau pakai dua fighter nih sebenarnya cuman dia susah di game-nya kiri kanannya, jadi kayak nggak worry gitu loh. Terus mid-nya juga kan nggak worry sama jungler tank. Midlaner kan takutnya sama jungler assassin. Oke, cukup menarik juga dengan cooldown ya. Soalnya lu emblem assassin dan cooldown. Biasanya gue liat rata-rata Novaria masih pakai emblem. Wih, si Tas diapalin Cok move-nya. Lu lihat tuh pattern jungle-nya tuh. Mungkin dia akan bisa lebih spam lagi. Udah tahu Tas bakal ke situ aja. Dan itu bakal jadi ancaman banget buat teman-teman. Woi. Itu loh, Tas. Sebenarnya dan kalau kita lihat. Woi, bangun lu. Terus malam ninja lu babi lu ya. Pagi. Ini yang menambah lagi. Tungguin anjing pengen main zombie. Tas kalau misalkan apakah fighter Goblin sudah mulai marak akan digunakan di Realm of Dawn. Tapi ingat, janjian Albert udah download lu ninja anjing. Katanya Abri. Kompetitif. Memang side laner fighter. Malam gua Abri sih jadi ya. Dan ini dia. Jatuh kena mati crit. Masih dia enggak nyala. Karena itu bisa dipastikan first blood di tangan dari Kuai. 15, 16. Serius anjing. Level 4 ini udah terlalu dasar. Pembuat Vincent juga harus khawatir. 205 gua, 205 enggak bisa lebih. Kartunya juga 208. Ini cepet banget, bahkan Yuzhong ya baru level 4. Tidak ada Petrify ditukar dengan Flicker, lumayan banget. Kar seperti biasa. Wei Yusron masuk. Ya ini Yusron. Tapi nampaknya kali di tas pack. Ada itu tartel darah setengah ulti, Bro. Langsung tiba terjadi. Lihat. Mahal 5. Cerita enggak level 4. Kasih tahu tas. Bye acu. Ikat Rebellion sampai Pil, oh no. Kok bisa ke level 4 sih di Tartar? Mati dong bang Oput. Ngaji Cok bang Oput. Mati Cok Tas. Mati juga bang Oput jadi ya. Kacau, kacau. Punishment dari overcomic yang dilakukan oleh Alter Ego. Gagal mendapatkan Tartar. Mereka mau mendapatkan sesuatu yang setara kill yang mereka tuju. Bisa dibayar dengan lunas oleh Rebellion. Ya ini jadinya keuntungan malah berada di tangan dari Rebellion. Dan sekarang kalau kita melihat dari pertukaran poin kill 3 banding 2 dengan Turtle ini. Al-Azhar Gading dekat kan lu kayak Al-Azhar Gading lu. Dekat. Cukup menarik kan ya? Dari kedua XP lane memang setup yang berbeda. Ada yang satunya ini makan bagian bukan depan mungkin dan yang satunya lagi akan nge-backstep sembarang. Alaska kan. Tapi Angela ya, ya. Ini loh yang bisa jadi turn back sembarang. Rogernya masuk Angela langsung CEO di situ sama JJ. Hah? CEO di situ sama JJ. Apalagi yang bakal keluar. Agak barangnya taruh situ. Pasti jadi pegangan. Woi, udah kayak game Last Ninja lapor coba barangnya taruh di dan kalau masih di kontes untuk objektif yang kedua, ini kayak keluar dari kartu. Udah mainin esennya offline. Pas kalau pakai damage healer biasanya dia bakal kalahkan untuk turtle yang pertama. Kan dulu sama jambu itu adik kakak. Apalagi kalau tipikal enggak ada dia adik kakak. Yang bisa rotasi. Bokap gua doang yang saudara. Dia akan makan dulu, dia dapetin satu item karena dia akan target utamanya entah mid lane atau god lane. Cuma saat ini Cici god lane, Sar. Gimana ya? Kenapa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu? Pertama, ini bukan Kari yang mudah untuk si Ruby impact banget ya kalau Ruby. Kita enggak ada yang tahu apakah dia akan ya, soal Roger jangan mati lagi nih. Untuk mencari itu gak sayang perang Cici Cok, bukan Roger. Iya ya Roger scaling dulu paling bagus gue ya. Makanya lu. Sampai sekarang gerakannya Rebellion masih Nino, lebih Nino. Unggul nih. Untuk setupnya, untuk invite-nya. Tapi kalau ngomongin Turtle lagi-lagi nih. Kayaknya masih berani setup dari Alter Ego juga masih berani kontes. Oh, mereka bermain dengan metode 4-1 dan mereka mencoba untuk susah sih Turtle sih kayaknya kalau dua fight lagi. Oh, mereka teamfight. Terdeteksi langsung berjalan seorang Thales. Dengan adanya banner Fury yang tercancel tapi hanya untuk suara casternya bilang kecil. Sekarang gedein. Tapi balikin lesen sama Pai. Lihat apa kamu Tablo pun terjadi. Ternyata Tablo
kill dari Krayt tidak berhasil membuat Renolin dalam keuntungan dengan turtle yang mereka lakukan. Yeah, yeah. Zoning out pun coba dilakukan. Umitnya. Tapi tidak ada kondisi Black Dragon transform yang membuat mereka kalian suara caster emang casternya lagi teriak-teriak guys. Jadi gede gitu. Satu wave lagi harusnya Rebel ini bisa dipecahkan turret piramid. Karena Kars gak akan bisa menahan cukup lama. Fokus ke belakang. Bisa di depan sana. Kars kalau masuk ke dalam ini akan bisa bahaya para pasukan ke Rebellion. Oh, aman. Ternyata mereka butuh 4 di sini repot Yusrone sih guys. Nanti guys kayaknya mid game late game. Masih bisa ditahan lagi untuk midnya. Karena kalau sampai midnya hilang. Ini invade jungle nya juga bakal sulit. Bener. Karena mereka akan sedikit kalah. Dan Amnel sayang. Rule. Tadi midnya mendingan hampir masuk ke menit kelima juga. Ya apalagi mana. Gak kita guys. Dia lagi berarti ini di atas. Rule. Bayi jambu kemana lu? Masih baru belum tidur, belum bangun. Lah di ini godlane-nya baru lagi guys ya. Tahu gua siapa namanya? Mau. Neutral objektif, dia bisa ke turtle, dia bisa ke lord. Tapi kalau misalkan tipikal hero yang kayak fight. Iya baru dimainin kayaknya nih si D ini. Jungler, objektifnya beda, objektifnya point kill. Makanya alter ego belok ke sana. Woi ya, gila, Opai udah di. Woi, gila ya makro banget Bang Otat mahal ya di atas dia sendiri ya. Ketika dia ingin melakukan Moai sana namanya Moai. Ingat pas adalah salah-salah. Gus, gua baru puji lo, Gus mahal. Meanwhile, dengan ada track dari top lane yang tidak ada cover sama sekali. Jadi membuat rek mudah untuk dimakan oleh dua sosok jam dari gini, Gus. Oh my ya. Enggak terjadi ya, karena kalau pertukaran turret mid lane-nya didapatkan oleh alter ego. Buset 11% buat Rebellion. AE lagi rame ya berarti ya. Mereka juga enggak ada guys, lagi untuk farming, di mau enggak mau harus bermain lebih safe. Ya, bahkan pas satunya tadi yang defense tuh Angel lah. Gue sempat berpikir kayak, oh Kichi nih yang bakal ngejaga lane-nya. Dia yang bakal sendiri lah intinya. Ternyata enggak, Angelnya diutus bahkan dari menit ini. Pakai helm, iklan roh gue. Errol cowok ngasih iklan sama Robert guys. Gue iniin dulu guys. Emang udah jalan duluan ke XP lane. Biar kalian gak kena iklan. Udah pasti nge-clear lane jauh dan dia bakal datang dengan hard guard. Tas, tim, Gus, masuk Gus. Tas, tolongin tas cok, eh gila. Mahal sih, gila sih. Mahal kan? Mahal, gila, ultinya pas banget aja Rebellion. Guys, susah banget tuh padahal Angela timing ultinya. Iya. Harus dikeker dulu. Mengadu retribution mereka sangat kuat. Kelas Gus, mahal Gus. Iya, tapi ini keuntungan berganda loh untuk alter ego sendiri juga dia dapat. Untuk fotokopi di lawan lawan ada yang buka enggak? Di bagian mid. Yang gue bingung, yang gue bingung. Secure juga langsung dibalik botnya langsung ke tangan alter ego. Apa? Kenapa setiap Gustian main lepas ya ini Angela atau Matil? Emang lagi pengen. Tapi kemarin pas Rasi main enggak dilepas sama sekali, cok. Karena dia punya true damage tambahan untuk emang di ban sama pas Rasi main kemarin. Di ban. Karena kalau kita secondary itemnya mungkin akan menunjukkan Thunderbelt lagi dan lagi. Kita akan berbicara soal Gustian katanya udah nyiapin cow sih kemarin. Gue liat interview pas lo mau kalau secepat mungkin Rebellion harus merespon. Dia udah siap kalau hero healer di ban. Berpikir kalau Rebellion harus lebih sabar untuk menggunakan minion fury-nya. Audi tidak boleh ditantang Audi TZ. Oh ditantang. Dibilang Profesor KB ya kita berarti tidak usah heran kenapa wanita cepat banget mood swing. Oh tapi lihat boleh juga ya nantang di ini cuma buat pride anjing. Iya anjrit gengsi. Difference ya kalau Profesor Kabar sadar. Padahal dalam jambu masih tidur dia malam ngeronda. Bakal lihat di depan sana. Pitcher cepat di zoning out. Poking damage terjadi mereka. Tapi emang kalau main Angela kayak gini sana ya. Lane jauhnya Angela ya sana. Iya. Join perangnya kan tinggal ulti-ulti doang. Tinggal ulti doang ya. Halo Bang Lok, halo. Gua enggak suka sih sebenarnya main kayak gitu enggak tahu kenapa. Apalagi semenjak ada favor gini ya. Halo Angelanya. Kenapa tuh? Dia enggak harus tutup. Enakan ada Angel lagi tuh di Lord atau di Tartar. Bisa ngeheal. Iya, bisa ngeheal. Ini membuat Rebellion berada. Jadi ngecilnya ngecilnya bisa sambil maju. Mungkin di mention juga dari awal nih Lim. Selalu berada di lane jauh. Wah, Yusron. Damage nih kayaknya nih. Ini gerakan-gerakan yang di mana memang alter ego tuh ngincer team fight. Karena kalau memang dia mau safety aja, Cici bakal ambil jauh. Mereka nge-ban sendiri, bukan di-ban musuh. Hashtag 9 mau ngapain lagi? Tapi lu kalau perhatiin hashtag 3 sampai 9 tuh beda satu win doang. Gak yang kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh yang season 7 contohnya tuh. Aura 014. Jauh ya sonnya. Iya, yang udah pasti gak lolos gitu loh. Ini week 4 belum ada kayak yang pasti gak lolos, belum ada. Belum ada benar, setuju. Ini bakal membuat nantinya. Eh guys, yang belum di-like kenapa di-like ya guys ya? Biar enjoy. Apalagi dengan stack 6 ketika tifat besar. Jujur untuk kondisi sekarang ya, gua belum lihat Cici sini perang. Enggak boleh pakai minion fury untuk ke zoning.
dia boleh banget numbalin Vincent di awal, jadi biarin Vincent. Vincent udah jadi Node. Masuk dengan momen yang tepat. Node kebaksiannya masuk enggak guys? Enggak ya harusnya. Week 5 ya, week 5. Dan Mark yang sudah terlihat di pala dari Krita ini menandakan kalau Rex tidak berada di dalam dekat sini. Itu udah jadi sinyal, benar. Itu sinyal soalnya. Buat mungkin ada beberapa yang week 5 ya. Padahal Aura baru half season kok karena 9 tim kayaknya. Iya, sampai week 9 San sekarang San. Sama sekali Parket tidak muncul. Oh. Sampai week 9 dong berarti. 4 ya, ya skor Barca PSG, benar. Sampai week 9 dong berarti MPL. Iya, sampai week 9. Tapi berani lo ya. Biasanya Angela tuh bagian defense. Dia ada di landing jauh, tapi dia nunggu minionnya sampai ke dia. Nah, itu bedanya. Ini dia Angela Rek. Wah. Beda 2 level ya. Amatas ya. Tiga level mah dia boleh. 2 sih gitu ya. Cuman dari daerah lordnya, ini pasti ditarik ulur dulu, gak bakal langsung dikomit. Cuman ngomongin tarik ulur ya. Aduh, kayak ketahuan ya. By week 8, look, buset. Kata Albert week 9, buset. Nipu ya, Albert ya. Gak tau gak. Tas. Gus, masuk Gus. Wah, Gustian. Wah, Gustian anjing lagi mamun jorok, Gustian. Kata sih, tapi sih. Nino. Lihat gantan, cici-san. Cici, do you love me? Para pasukan dari tim Rebellion. Mereka kehilangan 2 korban. Milan bener lu. Apaan sih lu? Gue dikasih tau Albert, batil. Gue juga tadi dikasih tau Albert. Viewer gue batu banget anjing. Dan ini poin plus dari 2 fighter di XP dan juga di gold. Mereka bisa overextend. Gue mandi gak mandi kayak gak ada bedanya gini ya. Mama jelek anjing. Yang bisa dikombinasikan dengan Lord. Namun sekarang Lord yang langsung muncul juga kebetulan tadi di bawah detik 10 udah diambil Lordnya, jadi langsung muncul di detik 10. Harusnya masih bisa di clear sih. Ntar Yuzhong-nya PR gak sih guys? Angga yang bisa dipegangin Cici ya. Cici ini kuat ya berarti ya. Kemarin Fifus main Xbox, sekarang main Chris lah. Iya di match ini malah Xbox gak mahal ya. Di EVOS ada Xbox di lepas sih diambil. Di band first band. Oh di band first band. Iya sama A. Lu kagak merhatiin Rafa gitu lu. Lu, lah tadi gua udah mode analis, gila gua prediksi Yuzhong di terakhir Rebellion, udah bener tuh. Bang Oput nunggu skill musuh habis baru masuk. Lu kira main ini, Claude anjing. Nunggu ulti musuh habis baru masuk, tai. Kalau dipaksa, kayaknya malah rugi buat Rebellion, apalagi kalau harus merelakan flicker dari Auditizi. Oke, mau 5 versus 5. Iklan mulu, gua enggak ada. Jambu, gua cuma sebagai sahabat. Gua enggak ada mencet iklan ya. Gimana caranya walaupun jangan lu pancing-pancing gua entar malah gua mencet nih iklannya udah gua matiin gua asal lu aja. Mau cosplay kejadian kemarin dulu, San. Tidak. Mas, emang kata viewer lu nyuruh gua ke DC. Dan ini pertama kali 10.000 dari semua. Kamu mana mau lu kalau diajak sama kita kemarin masuk karena dia ngerasa diajak Eko kan? Iya sih benar. Tapi sekarang di bawahnya. Tapi itu momennya pecah banget. Pas gua harus 22. Kaget ngeliat Nino main fighter. Iya, enggak perlu kaget karakter dia. Itu momennya pecah banget anjing. Bumbu. Ada tinggal lu ya. Itu kebetulan junglernya Granger. Jadi cukup sedikit bernostalgia ya. Kita melihat lagi Roger jungler. Langsung sakit tuh dada. Granger jungler nanti mungkin akan muncul ketika ada guys gold lane. Welcome. Mas Eko juga lagi kemasukan setan tuh. Lagi mode kemasukan setan lagi guys mulutnya guys. Season 7 waktu itu konsepnya gak beda jauh memang. Hyper carry di arah junglenya. Dan jangan lupa biasanya gold lane-nya tuh gak selalu fighter. Kadang bisa mage. Gue kangen banget buluk itu. Ada buluk lu live stream tuh. Kangen banget buluk lu ternyata di sini anjing. Impossible banget tuh nyampe 1000. Blok menangnya emang early game banget dan itu harus benar-benar menang yang dominate banget. Tapi golnya rapet guys. Kita udah jarang lihat hal tersebut. Imbang, karena tank jungle biasanya lebih dominan di early game. Oke. Okay. Tapi bahas kembali ke dalam game kali ini. Ini PR dari Alter Ego. Sakit hati lagi dia San digituin. Emang kalau orang gede tuh rapuh guys. Harus masang badan entah itu tas. Dia tuh kayak punya pride gitu loh. Iya. Ada di depan, harus jadi. Lu jambu enjoy banget lo. Iya, kalau ngomongin makanya tanya, dulu mau dibully kayak gimana mau-mau aja ya. Iya, tiap hari di kupingnya bumbu sama itu. Apa ya udah hampir lengkap juga dari segi item. Pelan-pelan dia. Sekarang bumbu diserang lo. Iya, makanya bahaya dah. Menurut aku masih kurang adalah efek dari Necklace of Durant sih, karena Angelanya masih powerful banget walaupun Rebellion punya Baxia di sini. Tapi yang mungkin harus swallow adalah waktu. Lagian aja mau ditipu sama viewers bumbu, emang ditipu sama viewers ya. Satu kali aja salah dia tembak dengan kondisi yang tidak baik, bro. Jagain Angela Rek apa Rafaela, Obuyan. Obuyan siapa lagi anjing? Obuyan yang 10 second gaming San zaman lu M1 kocak. Itu bahaya banget. Jadi bisa dibilang yang tim Jepang. Gua inget. Gua inget. Di saat kondisinya dia enggak dia tahu. Ini ya Xbox jungler ya San ya. Dulu ya. Zaman-zaman lu ya metanya. Kosong atau free atau enggak itu jangan sampai, bro.
Emuang, anjing emuang. Karena kalau ngomongin talentnya aja, dia pakai talent pertamanya cooldown. Dia tahu nih, dia bisa ngasih damage maksimal dengan cooldown reductionnya. Dan yang penting, dia ada di belakang. Kalau sampai emang ditabrak nih, amit-amit bener banget. Amit-amit nyaman banget. Eh, nah, lu lihat tuh kalau ada Angela di perang tuh bisa kiting enggak anjing, enak, cok. Aduh, tas. Enak, cuman lord-nya enggak direset. Rata-rata enggak apa-apa, enggak apa. Emang kalau main jungle bukan jungle tank, objektifnya orang. Tas masih mau lebih swell out. Terus tas sampai base ya. Boring gini matchnya, gigi lu kuning anjing, matchnya boring. Seru gini. Mereka memang dapetin lordnya, tapi lord kali ini bisa. Gustian main, cok. Sangat cepat, bahkan mau dipotong sama Alter Ego. Mau dipotong, dikat, ingat, Lim. Hilang ingatan ya? Bukan hilang ingatan, tetapi emang momen-momen gak penting udah gue lupain gitu loh, guys. San, itu momen penting, San. Momen-momen kemenangan lu, co. Masa prime. Masa-masa prime lu, Leomord, ada ulti-ulti, anjing. Mungkin anjing the prime luminer. Wow, ini Alter Ego yang sekarang loh, Be. Dia selalu mendapatkan... Lawan kuyang si Mavhek, anjing. Gua aja ketemu Ouyennya kayak di grup stats kayak ada itu dah. Bakal dua kali lebih kuat. Dan sekarang di final atau di apa? Alter Ego tidak mendapatkan objektif. Rizky Air, welcome to membership ya. Rebellion gak dalam keadaan push. Apanya ngeri tuh, Ouyen. Mereka bisa tetap nahan semua gempuran dari wave minion yang ada. Lasan itu, Lasan, mahal. Orang kan kalau menang kan selalu selebrasi, San. Yang kalah selalu klarifikasi, anjing. Anjing. Gak gokil ya, San, kata-kata gue. Dekik kot Justin kot Justin selesai itu udah tinggal maju goblok lama banget ngentot kata pok damage yang diberikan doang kuning gue anjing ya karena dia betul-betul bikin 5 item full damage. Jadi gak heran kalau seandainya karirnya bakal jadi penghancur untuk tank di late game. Memang sih untuk Pai sekarang menurut gue tugasnya juga memang yang penting buka mati pun ya udah. Tapi ya selesai nih Rebellion guys bentar lagi. Juga ya. Gak bisa nahan sama sekali loh. Sebenarnya selain secepat itu ya Lim ya menurut aku adalah damage yang udah di deliver di awal oleh dia yang ngebuat dia rotas. Lu nganggap bumi ini gimana sih San? Udah seperempat. Dan kalau mungkin anjing ada ini cok Genji yang eksplorasinya sampai bumi itu datar atau bumi itu bulat tuh lah tuh. Itu burst dari T atau bahkan mungkin dari Swain low setidaknya akan ada efek shield di sana. Ding pegang rumput sih bang, gua kasih tau bang, lu pegang rumput, siapa tahu lu ada masalah di luar atau ada urusan, jadi lu urusin urusan lu aja. Anjing kelasan mahal. Dan itu bisa memukul mundur. Daripada lu belajar yang mundur, itu bisa ilmunya kagak kepake juga gitu, ngerti kan? Nah, ingin menekan dari bagian top lane di mana far lane-nya bakal. Malam nobar timnas lawan siapa, guys? Gimana lu menanggapi bumi ini? Jadi sekarang kayaknya enggak bakal ada anak panah dari Angela. Kagak penting banget anjing. Agar nantinya bottom lane-nya biar lebih secure, enggak ada flanking dari Alter Ego. Wah, wow, udah mulai rokes ya. Wah, wow, dia ada Rebellion akhirnya bisa mendominasi. Kembali terdeteksi Swelo. Ya, diambil dong. Diambil dong. Emang sengaja lu dijinjilin buat Swelo. Udah mulai bermain. Wah, bahaya. Ya. Dan ingat ini sebuah kerugian yang dimiliki oleh Tas ketika. Mau put udah jadi nih, Jadi apa sih? Jadi ular. Udah jadi itemnya. Oh, jadi item. Gak tau sih buat apa nih lah jadi item. Lord juga, apalagi kalau misalkan karirnya join the fight. Tapi sekarang kayaknya dia gak bakal mau show up sama sekali. Karena tadi udah dapat informasi bener. Kan, kalau Pai ini bener-bener rotok. Woy dia lebih keren lagi San Swelo-nya nomanjangin lane. Pasif dari Kari, seperti lanjut. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal nanti. Abang lu namanya Halim ya? Siapapun kayaknya lini belakang dari Alter Ego sangat berat sekali untuk dihancurkan oleh D. Wah, Ice Queen juga lagi dari Swelo kan. Ini bisa banget nih untuk megangin entah build siapa. Build Serena, sebenarnya guys, build itu semuanya situasional, cok. Speed juga ini bakal terganggu loh dengan Ice Queen-nya dari Swelo. Tergantung tapi kebutuhan, guys. Loh, sekarang rata-rata support pada bikin damage ya, Holy Crystal tuh, Rek. Kemarin si Kiboy Holy Nino. Mana-mana ada Angela, ada Vengeance. Tapi udah free lord gak sih? Udah free lord gak sih ini? Kalau misalnya perang ini begitu Rebellion tidak akan sepowerful sebelumnya. Kenapa mereka tidak punya cars dengan Swelo-nya juga udah berasa nih anjing. Memeknya. Itu karena Swelo-nya tadi show up Look, di bagian memek. Demek, buset. Astagfirullahalazim, San. Baru bangun. Kuping gua kayaknya nih harus dikorek. Rumput manapun, dia buka vengeance, dia percaya diri karena enggak ada Swelo, enggak ada magic damage tertinggi.
Oke, tapi ini konsep yang menurut gua ini main fighter kayak main MMM. Kagak, itu udah buka map tadi. Iya. Tasnya itu nyari posisi sendiri dan jadi eksekutor. Dan tasnya punya di Last, tas punya DHS ya. Vincent harus lebih berhati-hati kayaknya. Vincent dan Audi di depan sana juga bakal coba dirotokin oleh Astral. Masa CC damage-nya enggak? Sakit deh, gue enggak ada sakit lagi. Masih belum terdeteksi di mana keberadaannya, tapi Astral Ico. Reset. Informasi. Rot. Sedikit reset, tapi nampaknya. Oh anjing. Kenapa ya Rebel enggak mau ya? Oh dia nunggu atas, nunggu atas. Dari Alter Ego. Info card sudah ada ultimate lagi. Oke. Okay. Bang Alpe full ulti ya. Masalahnya memang kalau oh, lu lihat kalau Danger di lore tuh, enggak mungkin ini udaranya kurang. Lihat Gusten akhirnya dengerin gua, Cok. Udah Gus, enggak usah ngisi lain samping split makro, enggak penting, Cok. Ntar kita di lore-nya diiniin, gua bilang. Pingnya kalah. Gusten mixing tai san, masa nonton apel gini di HP keduanya. Lagi Gus. Eh Nino bonyok son. Makanya itu kagak deal sama Gustian Gus. Heal dulu Gus. Oh minta no, buset. Nah itu kan lagi. Enak kan full lagi ya, bisa kontrol map lagi. Oke. Mahal son. Ini akhirnya Marco lu sih mahal sih Marco. Swelo mengerti dan paham kalau misalnya ini enggak bisa dibiarin lagi, Bro. Enggak bisa dibiarin lagi. Ini udah 2 menit aja reset server ya. Begini ya, gua liatin dari tadi. Terus makin lama nantinya efek heal dari Angelanya bakal semakin brutal juga. Dan sekarang tersisa 20.000 darah. Kita mau yang sabar yang menang guys, ini kunci guys. Yang sabar yang menang. Nino. Oh, upaya dapat banyak, Cok. Eh, dia ketarik-tarik. Aman ini tas mengarung ini. Serigala, mana serigala? Tas, keberanian doang tas. Intinya. Butuh keberanian tas. Kali ini tidak bisa bertahan. Itu loh tas. Ah, itu loh tas anjing. Tiga playernya. Hating moment yang terjadi. Alter Ego benar-benar memenangkan tim fight tarik ulur. Dan jangan lupa ini si Yasi dari Sirpai. Sirpai, respect abangku. Nyala banda. Bahkan memaksa dinya tadi harus nge-expose badannya sendiri. Gila, dia harus membuka ya posisinya sendiri dan itulah yang gangan dia ini dari selain ini. Lagi-lagi bait dari Nino. Dari dulu anjing AE dari selainnya tai yang offline XP bagian tumbal tuh jago ini tim. Inisiasinya dua fight dari zaman Onin. Fight-nya bakal lebih sustain lagi. Erizla lagi. Makanya lagi harus kira kalau Erizla teleport apa namanya Arifal. Arifal adalah poin yang digebukin doang. Gold-nya langsung 4000. Ini terlalu mahal banget untuk comeback. Rek flicker buat heal Nino Tas. Buset, anjing keren banget itu guys. MVP udah pasti. Dua kali secara berturut. Tadi emang pergerakannya Gustian mahal banget. Dan bahkan untuk kali ini ketika Rek tahu Nino enggak bisa bertahan, dia masuk. Kualitas 100 juta ya udah. Yang pertama beda. Atan banget ya lo kayak. Kuat, tapi kali parah. Ini Nino enggak kuat dan itu udah sebenarnya ini kayak barang gua udah nyampe dah. Dari tim dari Alter Ego. Wah, bisa sampai malam dong. Kuat sampai malam dong barang udah nyampe. Banyak sekali shield absorption yang lebih kuat apa? Bagi Cici. Apa? Kuat-kuat sampai malam dong kalau barang udah nyampe. Sampai besok anjing sampai maintenance. Anjing mahal. Mahal tuh. Sedangkan ketika dia udah punya ini semua, Lim. Bisa gitu lu, Bang Bul, enggak bisa gua. Lu juga enggak bisa mendekat karena kalau enggak sengaja semua pasif yang miliki dari Nino dia kencang banget bisa menggapai Swell. Luar. Satu. Yang ini plan. Turret telah dipecahkan. Lordnya masih full tuh darahnya tuh. Wah yang bener aja lu, Lordnya masih full tuh darahnya tuh. Nino masih ada pengen sih Nino. Lord 18 lagi. Masuk ke Nino lagi ya kelas Gus. Aduh painnya ditutup cok. Oh. Lihat para pasukan dari tim Rebellion mereka sedikit demi sedikit untuk mendorong AE keluar dari kandang mereka dan berhasil karena mungkin tidak cuma dapat satu tower anjing. Ulangi pai di depan sana. Ada 3 wave masuknya. Sistem jadi pai harus tenggelam. Keren. Di dalam base turret damage kan. Malam nobar tap Arnold versus Code Blue. Pastinya kehilangan satu buah base turret yang langsung jadi akhir. Pai hilang terlalu dalam nampaknya dan lihat sekarang itu dipegang oleh Rebellion. Oke, tapi nampaknya di sana mereka sadar Vincent bakal bisa dipakan perpasukan dari tim Rebellion yang langsung menjemput begitu saja. Mau enggak mau apapun yang terjadi. Krite coba untuk menyelamatkan. Lu kan nonton San, enggak nonton-nonton tinju lagi San. Seorang Krite tapi painya Paris kan main Paris. Ternyata membuat hari ini ya. Iya, salam dari Binjai. Bertahan kali ini. Agak game adalah agak seru lu kalau kagak nonton langsung mah. Masih mampu untuk bertahan. Yeah. Tambah lagi dia punya si Halbert. Kekuatan efek punish pasif di yang menimbulkan efek traumatik juga di bagi klub ya dia. Karena dia punya tambahan damage 8%. Panen mah caranya.
Dan hal tersebut yang bakal memotong heal up dari rank juga. Game semakin late game, tentunya semakin full. Harus abis ini di ban Angela. Gustian udah nyiapin cow, kalian jangan panik. Diremehkan power fighting dari alter ego di Lord yang selanjutnya. Karena kemarin makanya lihat interviewnya. Pemicu untuk Audit Easy juga. Pas dia ngobrol sama Yawi berdua. Kalau di ban Angela, Florin dia. Gila mati loh. Masih ada Florin. Iya lagi. Kalau enggak Arlot. Farlin nih, landing jam Indonesia ya. Arena san hari ini katanya mainnya Indonesia Arena di Maco. Dia bisa mungkin nekat gitu kan untuk ngambil landing jauh dengan modal dahulu. Tapi ternyata Aduh, sama sekali Angela yang pegang rumah. Untuk defensif full aja. Ya? Full, enggak pernah sama sekali dipegang Cici. Gimana kalau kita balik? Laki-laki paling rapi tuh terjatuhnya pada Arlot guys ya. Ketika nanti rapu buat tanya Arlot atau bahkan salah masuk rumput. Kata-katanya. Ya. Di sana bingung ketahuan 3-2 berarti. Ya, wih bikin BOD mage dia anjing Ustian. Bloodwing BOD mage mulu kalah gua. Untuk datang ke pikiran. Apalagi punya staking. Iya kan? Banget ya mustak 10 ya itu udah enak banget. Dan jangan lupa juga bikin damage lo. Ada malah Novanya anjing lane jauh tai. Kejar Cici aja nangis itu. Lengkap itu dia. Sama tempelin ya. Low-nya sih udah jadi Bloodwing nih. Makanya enggak heran kalau Pai dia punya efek toilet armor. Lihat kalau enggak punya toilet armor. Bonyok. Lucu lagi gue liat Gus, heal by Gus. Kayaknya udah bonyok saat ini. Kondisinya nih jangan sampai kritnya salah. Kena gebok sekali. Astral Recall. Udah kondisinya langsung bisa. Blood armor. Oh my god. Oh my god. Komet kan jing. Apakah itu? Oke. Fine, aman. Hah? Kenapa sih di? Sekarang. Jadi mencet WON dia. Efek sedikit untuk menghindari magic. Dan kalau kita untuk sekarang apa dia mencet WON, Cok? Yang masih belum terdeteksi. Apa dia mencet san? Iya. Wah, kacau. Deteksi untuk di. Layar baru san. Masih tegang. Tapi gimana? Oh, Kars hampir saja. Belum kenal Gigi soalnya. Tangkap sosok dari Serapai. Tapi nampaknya dengan adanya Kars yang sekarang tuh mau dipaksa untuk menggunakan Flight Tracker Transform for defensive. Membuat parpaskan dari tim Lepas Lord, lepas Lord ya. Dengan tidak ada Kars kembali. Pasti mau diingat, San. Lagi-lagi Hard Cut di sana berada di tubuh dari tim Altrigo yang sudah digunakan. Tadinya beli WON, masih Dela nggak sih itu? Bisa menabrak, Tas. Dengan pounce untuk defensif. Bastil aja, kasih AE aja pegang Lordnya. Damage yang diberikan karena Rek mau ya? Tidak bisa didapatkan, masih terlalu jauh. Ada Mino kok, digas nih Mino. Buat tim Rebellion, nampaknya mereka akan tim fight. Yang mau digas dia mau apa ini? Apa sih, jangan-jangan yang multiplicer nih. Cakau terhadap kubu dari Alter Ego. Tasnya sekarat anjing, kena NOD dia lagi. Maksimal. Kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Udah ada lagi dong. Itu WON-nya pancingan guys, soalnya cepat. Mereka enggak mau terlalu terburu-buru. Vincent cuma punya dua pilihan. Adu retribution atau Pai, reset. Pai. Tapi nampaknya di sana Vincent akan coba makan retribution. Pai. Itu kasihan lo. Baksian lo ke stun lo. Bantuin lo. Tapi lihat free position dari Kas. Kali ini dia fokus ke Vincent. Oh, no. Di mortality. Tapi Vincent menjadi target utama dan hilang. Mino jago gini Cici X Angela cok. Tidak ada Vincent, no power of retribution 70 detik. Lama banget. Wow. Dan Pai ditukarkan sama Vincent. Iya, kehilangan frontliner sama-sama. Mahal, ya. Kehilangan frontliner nampaknya. Tapi jangan lupakan kombinasi dari Angela Kokil, dan Gondrong, The Kill, Nocturne, sahabat Gustian. Bukanlah player yang takut untuk melakukan poke damage. Dan ada Blade of Despair. Ini udah bukan poke damage, ini burst damage langsung diberikan oleh Lycan Pounce. Langsung, Raul, Tas, keberanian Tas. Tas, untuk keberanian Tas. Tas, enjoy. Jangan takut sama Yuzo, aduh hit aja. Ah, bocor dia. Bocor dia, cuek. Bocor dia. Untuk keberanian langsung, wow. Yuk satu, gus di KHS. Woy, Nino. Nino kenapa sih? Ampun Nino speedy like Willy. Diliatin doang anjing. Coba si tasnya masih coba damage dari Gus, kacau sih lu, Gus. Konsep dua fighter yang sudah mulai matang terlihat. Ini sih mainnya tegang banget sih, sumpah. Tegang banget mainnya. Atasnya dicuekin.